Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Maghdubi alaihim waladdalin amin. Rabbi syahli sadri wa syirli amri wa hulul uqdata minisani yafqaw qawli amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tuan pengerusi, tuan imam, tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah juga, kalau misalkan kata mendengar kuliah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati tuan-tuan dan puan-puan sekalian insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah saya buka dua kitab yang bernama, pertamanya kitab Qaulutam fil Ahkam Ma'mum wal Imam, dan yang kedua adalah Taklimatuz Ziyadati Anah fi Ahkam Salatul Jamaah. Kitab ini kedua-duanya berkisarkan berkenaan dengan solat berjamaah. Bagaimana nak menukar imam, bagaimana nak memilih imam dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi perkara ini sangat dititik beratkan dalam solat berjamaah. Salah satunya saya lihatlah berkenaan dengan bagaimana nak mengikuti imam dalam satu jemaah. Di antara permasalahan yang biasa jabatan agama kita pertikaikan adalah pintu depan. Di antaranya adalah cara makmum yang berada di luar bangunan ataupun di luar daripada pintu itu, bagaimana dia nak sama ada sah atau tidak dan sebagainya. Ini memang jadi salah satu pertikaian. Kebanyakan daripada orang yang terlalu syadid atau memang berpegang kepada kitab, memang kata memang tidak sah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hati-hati. Saya pula berada di Kota Tinggi itu hari dan di Mersing, berkenaan dengan orang perempuan yang sembahyang tarawehnya atau sembahyang isyak maghrib ataupun tarawehnya berada di luar. Kemudian bagaimana keadaan status ni, adakah sah atau tidak, yang mana tidak ada satu pun di antara di antara kedua-dua bangunan yang berbeza ini seorang yang perlu dilantik atau sebagainya. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, jadi kitab ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan begitu berkenaan dengan imam. Begitu juga tuan-tuan mati Allah sekalian, kitab ini ada menerangkan berkenaan dengan bagaimana kalau misal kata imam terbatal sembahyang ataupun dalam keadaan khutbah tengah-tengah khutbah imam pingsan atau sebagainya, bagaimana nak tukar imam. Jadi ke dalam kitab ini banyak menerangkan bagaimana tuan-tuan nak menukar imam ataupun dinamakan sebagai istikhlaf. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Mana tadi saya dah tandakan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan perkara-perkara yang tuan-tuan rasa risau, dan salah satunya ialah orang-orang yang datang lewat ataupun disebut sebagai masbuk. Orang yang masbuk ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kebanyakan mereka sendiri tak tahu apa itu masbuk. Ingat, saya pesan sekali lagi berkenaan dengan masbuk, orang-orang yang tidak ada kesempatan atau masa untuk membaca Fatihah. Baik, ada orang mengatakan, ustaz, kalau Fatihah itu yang dibaca imam, pasal ada pendapat mengatakan kalau imam dah baca, maka makmum tak perlu baca. Ini pendapat yang salah. Pasal ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Bermakna setiap orang wajib ataupun disebut rukun membaca Fatihah. Jadi setiap daripada jemaah wajib menghabiskan Fatihah. Jadi kalau misal kata tuan-tuan orang yang masbuk masuk ketika itu, masuk takbiratul ihram Allahu Akbar ketika imam sedang membaca surah pendek, ketika itu disebut masbuk. Kalau misal kata imam baca surah yang panjang, maka tuan-tuan masih lagi disebut muafiq. Sempat, ada masa, selagi mana ada masa membaca Fatihah, selagi itu tuan-tuan masih lagi dihukumkan rukun membaca Fatihah. Kalau misal kata tuan-tuan tahu tuan-tuan itu orang yang muafiq tapi buat-buat tak tahu membaca Fatihah, atau tuan-tuan sibuk dengan membaca doa iftitah, tuan-tuan tahu masuk takbiratul ihram Allahu Akbar, imam dah baca surah, time tu jangan sesekali membaca doa iftitah.
mesti sibukkan dengan yang rukun. Kalau tuan-tuan tak baca yang rukun, takut-takut tuan-tuan jatuh hukum muqassir. Apa muqassir? Cuai. Antaranya cuai tuan-tuan eh. Apa antaranya cuai? Imam dah takbiratul ihram, Allahu Akbar, tuan-tuan letak jam tangan, letak kunci, letak beg duit, semua berada di bawah. Time imam sedang dalam membaca Fatihah, tuan-tuan dipanggil muqassir. Muqassir ni apa hukumnya? Bagi orang yang muqassir, Fatihah dia mesti dihabiskan ketika itu. Kalau misal kata dia angkat takbir juga, contoh imam dah baca surah Allahu Akbar, contoh imam baca surah, dia pun takbir Allahu Akbar, tutup imam baca pula inna a'tayna inna a'tayna, dia tak selesai lagi, dia tak selesai lagi ketika itu. Punya dia masih lagi menyibukkan diri membaca doa iftitah dan baca surah Fatihah. Nak baca surah Fatihah memang tak sempatlah pasal imam baca inna a'tayna satu nafas. Satu nafas imam baca. Jadi memang tak sempat. Ketika itu dia mestilah habiskan Fatihah selagi mana imam tak naik di atas untuk iktidal. Imam naik saja iktidal, dia tak turun boleh menyebabkan batal sembahyang. Baik, ada pendapat lain mengatakan tak batal sembahyang. Baik, dalam mazhab Syafi'i juga tak batal sembahyang, tetapi rakaat tadi tidak dikira. Bermakna apa? La yanfa'u bihi ar-raka'ah. Rakaat tadi tidak dikira, maka dia kena ikut imam dalam keadaan dia iktidal. Makna di takbir atau ihram terus iktidal, tak perlu rokok, iktidal saja. Maka tuan-tuan dan mati Allah sekalian, rakaat tadi tidak dikira. Selepas imam beri salam, dia kena naik lagi satu rakaat. Jangan tuan-tuan rasa imam dah baca Fatihah, kita tak perlu baca Fatihah. Ini silap . Silap sekali . Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, hati-hati dalam sembahyang berjamaah. Kita ingatkan kita sah sembahyang, tetapi sebenarnya kebanyakan daripada kita sembahyangnya tidak sah . Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan bacaan imam. Baik, kebanyakan saya pun dapat WhatsApp, berbagai-bagai WhatsApp dalam masjid kampung saya berkenaan dengan imam baca Fatihah dan sebagainya. Baik, selagi mana Fatihah tadi tidak menukar apa maknanya, selagi itu sah. Tapi saya beratkan kepada imam mestilah belajar. Imam mestilah belajar. Setiap lagi mana ada masa, belajarlah dalam bacaan, segala bacaan, bukan Fatihah saja. Surah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dimati Allah sekalian, kalau tuan-tuan dengar imam baca salah, jadi makmum yang dengar mestilah tegur. Makmum yang dengar mestilah tegur. Untuk istikhlaf, untuk bacaan imam tuan-tuan dimati Allah sekalian, ada hukum satu lagi berkenaan dengan orang angkat takbir lambat. Pasal di antara tuan-tuan mungkin orang yang pandai membaca Quran atau pandai membaca Fatihah. Jadi dia nak dengar imam ni baca betul atau tidak. Jadi dia slowkan ataupun dia tak angkat takbir lagi. Dia sibuk-sibuk mendengar bacaan imam. Kalau Fatihah imam tadi sah ataupun pas bagi dia, maka dia terus takbir atau ihram. Bermakna dia rasa imam ni betul bacaannya, barulah angkat takbir. Untuk orang yang begini tuan-tuan, yang menyibuk-nyibuk untuk mendengar bacaan imam, dia dibenarkan oleh syarak untuk lewatkan sedikit bacaan dia. Dia bukan orang yang masbuk, tapi dia orang yang muafiq. Pasal apa? Dia dah berada dalam saf, cuma dia takut-takut imam baca salah. Sampai tuan-tuan dimati Allah sekalian, ada satu masjid, kalau imam ni datang jadi imam, dia tak nak datang. Pasal dia kata imam tadi bacaan tak betul. Baik tuan-tuan dimati Allah sekalian, kalau jadi orang ahli fiqh sekalipun tuan-tuan dimati Allah sekalian, ingat. Hukum sembahyang jangan tanya ahli qura ataupun yang orang yang korek, yang pandai membaca, tapi tanya ahli fiqh sama ada sembahyang tadi sah atau tidak. Jangan tanya tuan guru berkenaan dengan orang yang pandai mengaji Quran, tidak. Tanya ahli fiqh sah atau tidak. Kalau misal kata tanya ahli qura, mungkin bacaannya salah, tetapi pada ahli fiqh sembahyangnya sah. Tapi jangan berterusan sembahyang sah tapi bacaan tak betul. Jadi kalau misal kata tuan-tuan mati Allah sekalian, ada begitu di masjid mana-mana, tuan-tuan boleh tegur imam kalau misal kata bacaan tadi pada bacaan rukun. Bacaan surah pun sekalipun boleh tegur, tapi lebih baik pada pada rukun-rukun bacaan tadi perlu ditekankan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian kalau misal kata berlaku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau misal kata tuan-tuan
lihat eh, tengok eh, berkenaan dengan batal solat sembahyang imam atau tidak. Pertama, syarat sah sembahyang. Tuan-tuan nak tahu solat tadi sah atau tidak, tengok pertama sekali syarat sah sembahyang. Kalau misal kata imam tadi awal-awal baca awal-awal sembahyangnya tidak ada cacat celah berkenaan dengan syarat sah solat, maka tuan-tuan jadikanlah dia imam. Ada satu surau masjid ke surau tak ingat saya. Dia ni makmum ni nampak imam dalam ke atas kepalanya imam tu rendah yang boleh dilihat. Kalau yang tak boleh dilihat tak mengapa, dimaafkan oleh syarak. Contoh imamnya tinggi atau pakai serban tak nampak atasnya, sembahyang sah semua. Tapi imam tadi rendah menyebabkan makmum tadi nampak tahi yang berada di atas kepala imam. Sampai-sampai sembahyang, ya ni masjid tak siap saya Senai, masjid Senai. Sampai-sampai terus sembahyang, sembahyang Zuhur tak siap saya. Kemudian apa yang berlaku tuan-tuan, selepas habis sembahyang, habis waktu Zuhur, keesokan daripadanya baru ditelefon jabatan. Bagaimana hukumnya? Baik tuan-tuan dan hadirin sekalian, bila mana salah satu daripada syarat sah sembahyang terbatal, maka sembahyang semua yang tadi terbatal, kena qada. Ini kena qada Kalau misal kata tuan-tuan melihat contoh tahi dah ada kat kepala, dah takbir dah ataupun dah rakaat kedua, kena batalkan. Kena batalkan sembahyang. Tapi kalau misal kata berlaku sedang sembahyang, tengah-tengah sembahyang, Allahu Akbar, baca surah, baca Fatihah, tutup tengah rokok, imam pula diberak oleh burung. Burung berak. Pop. Tuan-tuan nampak tahi. Siapa yang nampak? Orang belakang. Ini yang penting ni. Orang yang di belakang imam ni sangat-sangat penting. Dia tengok, kena tengok imam. Macam mana imam keadaan ni? Imam terkoyak seluar ke tidak? Tok-tok imam terkoyak seluar, contoh. Terkoyak seluar. Kalau terkoyak seluar, nampak semender, sah semayangnya. Tapi kalau nampak tempat aurat, maka batal. Kena istikhlaf. Apa istikhlaf? Tukar imam. Macam nak tukar imam? Bila mana imam melihat orang berada di sebelahnya, contoh, kiri atau kanan imam, bergerak ke hadapan dalam keadaan, bukan dalam keadaan rokok, dalam keadaan qiyam. Nak tukar imam mesti dalam keadaan qiyam. Qiyam bermakna tuan-tuan dalam keadaan berdiri baca Fatihah ataupun surah. Dalam keadaan rokok tak boleh, iktidal tak boleh, duduk di antara sujud tak boleh. Jadi kalau misal kata berlaku keadaan rokok, tuan-tuan kena kuatkan suara supaya imam sedar yang dia itu terbatal. Jadi makmum yang di belakang imam ke imam dua ke, kena kuatkan suara terus menggantikan imam. Lafaz suara dulu. Kalau misal kata tuan-tuan dah istikhlaf dulu, bermakna yang lain selamat. Jangan senyap. Jangan senyap. Yang masalahnya ialah bila mana senyap. Senyap sepanjang dah habis sembahyang, barulah beritahu, mam, ada tahi belakang mam. Jadi semua kena qada semula. Tak kira solat Zuhur ke, Asar ke, Jumaat dan sebagainya. Jadi hati-hati. Istikhlaf ini kena belajar, imam dan makmum ke dan sebagainya, orang-orang yang berada di sini kena belajar berkenaan dengan istikhlaf. Baik. Contoh istikhlaf ni boleh berlaku banyak imam tak? Dalam satu masjid boleh berlaku 2, 3, 4, 5, 6, 7 imam boleh berlaku. Contoh tuan-tuan dah, syaratnya ialah bila mana imam pertama terbatal barulah boleh banyak imam. Kalau tak, dalam pertama sekali takbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, tidak boleh 2, 3 imam. Tapi selepas berlaku istikhlaf, boleh berlaku 2 dan 3 imam. Pernah satu ketika Rasulullah SAW semayang bersama, Sayyidina Abu Bakar menjadi imam kepada makmum yang lain, kepada sahabat yang lain. Tuk-tuk ketika itu Rasulullah SAW menyelak jendela, melihat tingkap Rasulullah. Pasal Rasulullah ketika itu sakit, tak semayang beberapa hari. Ada mengatakan 3, ada mengatakan 4. Rasulullah selak, sampaikan sahabat yang berhampiran dengan rumah Rasulullah SAW semua melihat Rasulullah. Maknanya dalam keadaan semayang, lihat. Ketika itu dua orang sahabat ambil Rasulullah, bawa daripada rumah Rasulullah, bawa. Maknanya rumah Rasulullah sebelah kiri. Dia bawa. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Ketika itu tuan-tuan dimati Allah sekalian, apa yang berlaku? Sayyidina Abu Bakar nak ke belakang untuk menjadi makmum semula, tetapi apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW, Rasulullah letakkan tangan Sayyidina Abu Bakar supaya biar kekal dalam keadaan dia menjadi imam. Ketika itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada berapa imam?
Ada dua imam. Pasal tuan-tuan mati Allah sekalian, Rasulullah duduk betul-betul di kiri Sayyidina Abu Bakar. Duduk di kiri Sayyidina Abu Bakar. Duduk bukannya berdiri. Rasulullah duduk di sebelah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan berdiri dan Rasulullah SAW berada di sebelah kiri Rasulullah. Jadi ketika itu dua-dua menjadi imam. Tak pasal kebanyakan imam, kebanyakan makmum yang berada di situ menyangka Rasulullah masih menjadi imam, dan ada juga kebanyakan daripada sahabat masih mengekalkan imam yang pertama. Jadi ketika itu ada dua imam. Syaratnya adalah berlaku istikhlaf. Mesti berlaku istikhlaf baru boleh jadi dua imam. Saya pernah buat tuan-tuan Jadi satu kali takbir, takbir yang pertama saya jadi kedua jadi imam. Contoh auzubillahi min zalik. Ini saya buat benda ni yang salah. Ketika itu saya keluar 3 hari Saya mengikut satu seorang sahabat keluar 3 hari. Kemudian apa yang berlaku ni berlaku di pandan. Imam baca memang sangat-sangat teruk. Solat maghrib. Solat maghrib. Kita orang belum sembahyang lagi, kita nak dengar dulu apakah bacaan imam. Jadi imam takbir Allahu akbar. Ketika takbir saja dah banyak salah. Tuan-tuan mati Allah sekalian nanti saya nak ceritakan berkenaan dengan kesalahan saya. Jadi apa yang berlaku, imam takbir Allahu akbar. Bila mana takbir pun dah dengar salah, kita yang lain pun masih terpinga-pinga. Kemudian yang lain ketika mana baca Fatihah lagi banyak salah. Jadi apa yang kita buat? Kita buat jemaah yang baru. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Yang betul yang kat depan, yang saya di belakang salah. Ingat. Jangan buat pandai-pandai. Saya buat salah tadi. Tuan-tuan mati Allah sekalian, kita ni ada dinamakan fiqh tasawuf. Fiqh tasawuf ni iaitu tuan-tuan faham. Imam tadi kalau misalkan terbacaan dia salah, dia juga sah bagi orang-orang yang tak pandai baca bagi sama-sama dengan imam. Maknanya sembahyang dia sah. Yang kita kalau misalkan kita yang pandai sangat, bacaan ni konon-konon lah. Imam ni baca salah, imam ni baca salah. Konon-konon kita pandai baca, sebenarnya imam tadi sembahyang sah bagi orang-orang yang bersama-sama yang tak pandai baca. Sah sembahyangnya. Kalau misalkan kita kata, tak sah lah, maka kita kena mufarakah. Senang saja. Tak payah duduk belakang buat jemaah baru. Ini kerja gila. Saya dulu memang terlalu keras. Awal-awal tuan-tuan mati Allah sekali, konon-konon reti rupanya salah. Kemudian selepas itu ditegur oleh Ustaz Bahrain. Ustaz Bahrain sekarang bahagian fatwa. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, ingat fiqh ni ada satu lagi hukum dia, iaitu satu lagi cabang, iaitu fiqh tasawuf. Kita jangan sembarang hukum je, jangan. Kena tanya dulu. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Ketika mana tuan-tuan nampak kalau misal kata ada berlaku benda-benda yang syarat sah salat tadi terganggu. Contoh tadi taik burung, koyak seluar dan sebagainya, maka tuan-tuan kena tukar imam tadi dengan keadaan tuan-tuan menguatkan suara supaya ada orang menggantikan imam. Baik, selepas rakaat yang kedua, imam bangun daripada sujud, Allahu Akbar, time itulah barulah ke hadapan, bergerak ke hadapan. Kalau dua-dua nak gerak, silakan, tak ada masalah. Lagi baik, kalau misalkan seorang dah nampak ke hadapan, yang sebelah kanan berhenti. Jadi biarlah ke hadapan sedikit, sampailah betul-betul sebelah imam. Jadi bila imam nampak ada orang sebelah ke kiri dia, memang batal lah. Kalau kadang-kadang imam tak dengar, imam pekak. Tak dengar pula, bila mana dia takbir kuat sikit, bermakna imam ada salah. Ataupun imam terbatal sembahyang, ketika itu tuan-tuan mati Allah sekalian, imam kena keluar. Baik, contoh. Imam lupa mandi wajib. Imam, ni bukan bulan puasa lah, ni cerita bukan bulan puasa Imam lupa mandi wajib. Jangan tanya imam, mam dah mandi wajib belum? Tak payah. Benda-benda yang contoh wuduk, benda yang tak nampak, syarat sah salat ada dua, satu yang najis yang nampak, satu lagi yang tak nampak iaitu wuduk ataupun yang bersuci. Tak perlu tanya imam dah mandi wajib ataupun belum. Kalau misal kata contohlah tutup Allahu Akbar, imam pun ingat, aku lupa mandi wajib lah. Jadi dia imam tergamam. Nak buat apa? Imam boleh lari sekejap. Lari sekejap. Kalau misal kata tempat dalam bilik imam ni ada bilik mandi, mandi dulu. Jadi makmum yang lain boleh tunggu. Boleh nunggu? Kalau nak nunggu, tunggu. Dalam keadaan qiyam, boleh tunggu. Kalau misal kata tak nak tunggu, boleh istikhlaf. Terus ambil kedudukan imam, Bilal ataupun imam dua, terus ke hadapan untuk gantikan imam. Baik.
Imam pula kalau misal kata dah terkentut dalam keadaan rokok. Dia rokok, dia memang terkentut. Alamak, kentut. Kalau misal kata dia nak bangun, bangun boleh. Kalau misal kata dia ni imam tak tahu, dia bangun, terus bangun, dia terus lari. Jangan lari. Tenang. Ah, tenang eh. Dia boleh lantik mana-mana orang yang berada di belakangnya. Sentuh. Pasal dia dah terbatal. Dia terbatal ni. Dia terbatal, dia pusing belakang, sentuh saja. Jadi makmum yang ke belakang jangan pula. Ha, jangan eh. Wah, memang tak, memanglah sah sembahyang. Ha, ibarat isyarat eh. Ha, jangan begitu. Jadi kalau misalkan dia sentuh imam, bermakna dia lah kena kuatkan suara. Tak perlu ke hadapan dulu. Jangan ke hadapan. Pasal dalam keadaan rokok, iktidal dan sebagainya, tidak boleh bergerak ke hadapan. Kecuali dalam keadaan membaca Fatihah ataupun qiyam. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apa lagi? Apakah yang dilakukan oleh khalifah setelah istikhlah? Baik eh, tuan-tuan. Orang yang pertama tadi imam. Kedua tadi bila mana dia menggantikan imam dipanggil khalifah. Khalifah. Khalifah iaitu orang yang menggantikan imam. Baik, khalifah ini kerja dia sama dia mestilah sambung perbuatan imam. Kalau imam tadi rakaat pertama, dia rakaat pertamalah. Kalau rakaat kedua, rakaat kedualah. Imam jangan lantik. Contoh ini berlaku eh. Imam terbatal ketika mana sujud. Dia rasa dia terkentut. Jadi dia bangun, dia nampak orang yang lalu. Dia panggil. Suruh jadi imam. Orang yang tak tahu jadi tu jadi imam. Ha, ni dekat Masjid Pelangi eh. Jadi imam. Ke depan jadi imam. Tutup imam Allahu Akbar. Makmum lain-lain terkejut. Eh, kok ganti orang? Ha, ganti orang lain. Kejut imam mana hilang. Ha, eh. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Untuk menjadikan orang tadi imam, mestilah dia tu sama rukunnya ataupun sama bilangannya dengan orang-orang yang berada di ketika itu. Jangan cari orang yang masbuk. Kalau orang yang masbuk, imam nanti problem. Bagaimana nak mencukupkan orang yang berada di belakang rakatnya? Bagaimana nak mencukupkan rakat dia yang tertinggal? Ha, jadi kalau misal kata nak cari ganti, carilah orang yang berada pada saf yang pertama. Yang lagi mudah. Atau di belakang. Eh? Kalau misalkan tuan-tuan cari yang di belakang sekali, memang dia orang yang masbuk. Kalau masbuk ni rakaatnya tak cukup, macam mana? Jadi cari yang berada di hadapan lebih selamat. Baik. Sekiranya seseorang yang masbuk mendapati imam dalam rakaat kedua solat subuh, kemudian imam itu berhadas dalam rakaat kedua itu, dan seterusnya makmum yang masbuk itu menjadi khalifah, maka ia tetaplah disunatkan membaca doa kunut. Ha, ingat eh. Makmum tadi ataupun khalifah yang digantikan tadi tu mestilah mengikut peraturan ataupun rakaat solat orang yang awal-awal tadi. Dia tak boleh ikut rakaat dia. Dia tidak boleh ikut rakaat dia. Jadi nanti tuan-tuan yang mati Allah sekalian akan jadi pening sikit eh. Nanti tuan-tuan rakaat pertama, dia rakaat tuan-tuan rakaat kedua, dia rakaat pertama. Ah ni jangan. Jadi nak cari orang yang menggantikan imam yang batal nanti, cari yang orang berada di belakang eh. Ha, jangan pula cari nanti pula yang orang-orang yang tak pandai baca pula. Ah. Ingat eh tuan-tuan satu pula, saya pernah pergi ke Masjid Senai. Maaf, Surau Senai. Dalam kapal terbang. Tengah sembahyang ni dengan tengah nak wuduk, semua tunggu ni siapa nak jadi imam. Saya memang tak nak jadi imam. Jadi apa yang berlaku, abang brother-brother yang pakai baju mekanik ni, dia terus jadi imam. Ya, solat zuhur ni. Solat zuhur. Pasal dalam tempat tu mungkin gelap aja, dia ingat solat isyak. Jadi apa yang berlaku, solat zuhur dia kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pun cakap, Zuhur, mam. Ha, eh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau misal kata tuan-tuan nampak kesilapan imam, eh, kalau misal kata tuan-tuan belum sembahyang, tuan-tuan boleh tegur. Eh, boleh tegur. Kalau misal kata tuan-tuan yang berada di dalam saf, sebutlah subhanallah. Ha, ini tidak. Apa yang berlaku, dah tegur tadi, dia teruskan baca. Fatihahnya kuat, zuhurnya pun kuat. Ha, lepas tu, ha, nampak eh, dia tak reti lah. Jadi selepas apa yang berlaku tuan-tuan, kalau misalkan tuan-tuan tak tahu, imam tadi tu tak tahu, lebih baik tuan-tuan jangan jadikan dia sebagai imam. Sembahyang bersendirian adalah lebih baik. Lebih baik sembahyang sendiri. Takut-takut, yelah. Kita nak lantik seseorang jadi imam ni, kita kena tahu. Contoh lagi, apa yang berlaku? Solat maghrib. Solat maghrib kan solat yang jahriyah. Kuat. Satu ketika, pernah imam saya, tak ada suara. Senyap.
Sepatutnya bila mana dia dah tahu dia tak ada suara, dia carilah orang lain supaya menggantikan. Tapi apa yang berlaku, imam dan imam makmum yang lain pula semua tak nak ke hadapan. Ha, tak nak ke depan, jadi dia ke depan. Jadi solat maghrib tadi dalam keadaan senyap, boleh tak solat maghrib dalam keadaan senyap? Boleh, dengan syarat dah tak ada yang lain. Tetapi tuan-tuan kenal imam tu siapa. Kalau bacaan dia betul, maka boleh menjadikan dia imam. Tapi kalau misalkan tuan-tuan orang yang bermusafir, ataupun tuan-tuan bukan orang ahli qadiyah situ, tuan-tuan datang-datang tengok, eh kenapa imam ni solat isyak rakaat pertama senyap, rakaat kedua pun senyap. Jadi tuan-tuan tak perlulah lantik dia sebagai imam, sembahyang sendiri. Kita menyangkakan dia bukan pandai ahli daripada bacaan. Ha, jadi tuan-tuan mati Allah sekalian ingat eh. Kita ni bila mana sembahyang, sembahyang apa pun, kebanyakan daripada kita sembahyang apa pun, sebab kebanyakan kita melihat perbuatan daripada orang-orang lain. Kita tak belajar. Jarang saya tengok orang-orang yang betul-betul nak belajar buka kitab, macam mana Rasulullah sembahyang, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Jarang. Banyakkan orang yang pergi ke masjid, sembahyang di masjid, lepas habis maghrib balik. Lepas maghrib balik, lepas isyak balik. Ni nak tegur sikitlah. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, kena tahu berkenaan dengan cara-cara nak solat berjamaah. Takut-takut tuan-tuan rasa tuan-tuan betul tapi tak betul. Menuntut ilmu ni wajib. Menuntut ilmu ni wajib. Sembahyang pun wajib, rukun, semua wajib semua. Tapi nak menuntut ilmu berkenaan dengan sembahyang ni wajib, bukan kita tengok saja. Ini kita tengok orang ni sembahyang macam ni. Oh, kita tengok orang ni sembahyang macam Ultraman, kita sembahyang macam apa, gamen-gamen lah. Kita akan sembahyang lebih teruk daripada dia. Tu pun tuan-tuan perasan, ada orang sembahyang Allah, Allah, Allah. Pasal apa? Pasal dia tengok orang yang, orang yang dia tengok untuk jadi contoh belajar sembahyang, lebih teruk sembahyang. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, sembahyang ni kena belajar. Tu pasal Rasulullah kata, solu kama ra'aitu muni usalli. Belajar, belajar. Bukannya hanya tengok saja. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bukannya untuk tuan-tuan, teguran tu untuk saya juga. Saya tuan-tuan mati Allah sekalian, bila mana baca, 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 rupanya banyak benda kita tak tahu. Banyak sangat benda-benda yang kita tak tahu. Baca sikit ni, ada lagi tak tahu, ada lagi tak tahu. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tadi 12.55 habis, baik. Untuk orang yang apa tadi, nak menjadi khalifah, tuan-tuan nak jadi khalifah pun sama. Kalau misal kata dia pula terbatal, dia dah jadi khalifah, dah jadi khalifah, tu dia baru terfikir, eh aku punya wuduk tadi rupanya tak sah, tertinggal basuh muka. Dia pun kena keluar daripada, keluar daripada dia punya jadi imam. Kalau misal kata dia tak keluar, sah tak semayang? Tutup tadi lepas habis semayang, sebenarnya saya tadi belum mandi wajib, jadi boleh tak ulang? Tak perlu tuan-tuan. Kalau misal kata imam, imam dah semayang ni, imam yang terlupa mandi wajib, tak perlu bagi tahu pada makmum yang dia lupa mandi wajib, maka solat semayang sah. Dua benda yang tak tahu Kalau tuan-tuan nampak contoh imam orang rumah dia hantar, orang rumah dia hantar, tutup tuan-tuan nampak imam cium bini dia, muah, I love you yang, contoh. Lepas tu keluar-keluar, pop, terus main sunat 2 rakaat. Jadi tuan-tuan ada ketika itu tuan-tuan nampak, tuan-tuan tak boleh jadikan dia sebagai imam. Dia kata saya ambil mazhab Maliki. Eh pula imam ni mazhab Maliki mana pula. Tuan-tuan kalau misal kata begitulah, tuan-tuan keluar negara, tuan-tuan nampak imam begitu, dia kemudian tak bodoh balik, dia kata saya mengambil mazhab Maliki. Tuan-tuan nampak benda-benda perkara yang membatalkan wuduk dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan tak boleh ikut jadi, tak boleh ambil dia sebagai imam. Ada jenis gitu juga sekarang ni. Sekarang ni kan orang suka tengok YouTube, belajar semua YouTube. YouTube semua ada. Jadi tuan-tuan hati-hati bila mana nak belajar benda-benda ni. Ingat, kalau misal kata kita dah tahu kita ni tak ada wuduk, dah semayang, senyap aja, yang lain sembahyang sah. Baik. Seterusnya. Apakah makmum disyaratkan memperbaharui niat setelah istikhlaf? Ingat, bila mana dah tukar imam baru, perlu tak niat baru? Tak perlu niat baru. Teruskan saja sembahyang, pasal yang gantikan pun sama keadaannya dengan tuan-tuan. Kalau misal kata yang ditukar tadi orang yang masbuk, imam keadaan sujud, imam terbatal, imam terkentut, imam bangun, imam panggil orang yang baru datang. Sini, jadi imam. Panggil.
Ketika itu barulah boleh tukar niat ikut imam yang baru. Bermakna rakaat kita menjadi rakaat imam. Imam yang baru. Iaitu kalau misal kata rakaat tadi, rakaat imam tadi baru satu rakaat, kita jadi satu rakaat semula walaupun dah rakaat yang ketiga. Walaupun dah rakaat yang ketiga. Imam baru datang, kita tambah lagi rakaat. Sah tak sah? Sah pasal niat baru. Niat baru. Baik tuan-tuan ni mati Allah sekalian. Saya nak bagi tahu berkenaan dengan orang-orang yang selalu membatalkan sembahyang selepas takbir atau ihram. Takbir Allahu Akbar. Salah. Kebanyakan begitu ya, pasal apa dia ada penyakit was. Ingat tuan-tuan, tuan-tuan angkat kali pertama dah masuk rakaat. Ketika tuan-tuan membatalkan tadi, batal semula, dia menjadi apa? Menjadi qada. Allahu Akbar. Menjadi qada. Ketiga menjadi fardu. Jadi tuan-tuan ni mati Allah sekalian, kalau misal kata nak ubah apa-apa niat dalam keadaan tadi, dalam keadaan takbir, apa dalam keadaan tuan-tuan dah angkat takbir, Allahu Akbar. Contoh tersilap tadi. Tadi tersebut apa? Saya tadi sebut 3 rakaat. Tuan-tuan maklum, zuhur tadi bukan 3 rakaat, 4 rakaat. Tidak mengapa. Teruskan sembahyang. Jangan 3 rakaat pun jadi masalah. 3 rakaat ke 2 rakaat? 3 rakaat. Tak batalkan sembahyang. Ini sengalnya orang. Jangan batalkan sembahyang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tersebut tadi tak sebut, ingat kalau nak bersama-sama dengan imam dalam solat Jumaat, kena sebut makmuman. Tapi solat fardu lain tak sebut makmuman pun sah hukumnya. Ketika tuan-tuan terlupa, sebut makmuman ke tidak? Ingat kita kalau misal kata benda tu bermain-main kepala, buang semua, yakin sudah baca. Macam ginilah, kita dah ada wuduk. Dah batal ke belum? Nak ambil yang mana? Belum batal. Asal-asal ada tak wuduk? Ada, bermakna ada. Kalau kita sebut dah ambil wuduk ke belum, bermakna asal tadi belum wuduk, maka kena berwuduk. Ingat kalau dah ambil wuduk ke belum, maka ketika itu kena ambil wuduk. Kalau dah batal ke belum, maka ketika itu belum batal. Ketika itu ada wuduk. Ingat, fiqh ni mudah. Baik. Imam tidak melantik khalifah. Ini kerjanya imam yang tak tahu. Imam batalkan sembahyang, dia terus lari. Sujud bukan main lama. Makmum pun sebening. Ingat kalau misal kata sujud terlalu lama atau rokok terlalu lama, tuan-tuan mufarakah saja. Mufarakah ni ialah tuan-tuan duduk dalam keadaan tuan-tuan, sahaja keluar daripada imam, tuan-tuan terus. Sami'allahu liman hamidah dalam keadaan rokok tadi. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ingat imam tak ada. Tuan-tuan sembahyang sendiri pun boleh. Terus main sendiri dalam keadaan tuan-tuan sambung saja. Tak perlu sembahyang balik. Kebanyakan daripada kita, kita tak tahu kita batalkan semua sembahyang. Batal. Imam dah tak ada, imam hilang. Imam penakut dah. Contoh. Kalau misal kata begitu, memang rosaklah sembahyang tuan-tuan. Jadi apa yang perlu tuan-tuan, teruskan sembahyang iaitu mufarakah. Mufarakah ni sangat-sangat penting dan perlu tuan-tuan tahu. Baik. Istikhlaf juga berlaku ketika mana imam berkhutbah. Imam khutbah. Ingat tuan-tuan, bila mana imam khutbah, di antara orang-orang yang berada dengar, yang dengar ni, yang 40 tadi, yang syarat 40, mesti jangan tidur. Ni nak gantikan imam, semua tidur. Jadi baca semulalah apa khutbah. Kalau semua tidur, imam kata ni macam mana aku nak ganti ni, aku nak terkencit ni. Contoh imam nak terberak sangat ni. Imam nak terberak sangat, jadi imam kena batalkan dia punya khutbah. Jadi boleh sambung. Imam tunjuk sini. Boleh tunjuk. Tapi kalau misal katalah imam tengok tak ada harapan ni, aku baca agaknya lambat sangat, jadi semua tidur. Jadi nak gantikan ni, imam turun, imam kejut Bilal, bangun. Baca semula. Baca semula daripada awal. Alhamdulillah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan ni mati Allah sekalian, kalau pula imam tadi pingsan. Dalam keadaan khutbah, bolehlah ramai-ramai. Tapi dalam sembahyang, kalau imam tadi rebah, jangan batalkan sembahyang. Ingat pesan saya. Sembahyang Jumaat baik, sembahyang Zuhur baik, fardu yang baik, yang lain pun baik. Jangan batalkan semua. Yang perlu batalkan 2-3 orang saja untuk selamatkan imam, yang lain ikut imam baru, iaitu yang di istikhlaf atau khalifah tadi. Khalifah baru datang, tuan-tuan ikut khalifah baru yang menjadi imam.
Sama ada pakai mic boleh, tak pakai mic pun tak, tak apa. Yang penting dia tahu solat Jumaat itu perlu dijaharkan. Kemudian yang selamatkan imam tadi selamatlah. Bawa imam, rehat dan sebagainya. Jadi yang dua tadi boleh sembahyang belakang. Contoh, imam tadi kata imam tadi sihat. Dia ke belakang, duduk di antara ke kanan imam pun boleh, kiri imam pun boleh. Jangan sama tumit saja. Yang penting di antara kedudukan dia dengan imam, kaki imam sini, kaki tumit imam, dia punya ibu jari kaki kat sini. Boleh. Belakang tu. Dekat dengan kipas. Boleh di situ. Boleh, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, istikhlaf ni sangat-sangat baik diamalkan. Baik, kemudian apa yang pernah berlaku di Kota Tinggi? Sepatutnya ceramah tadi dilakukan ketika sebelum waktu Jumaat, tapi PU ni datang lambat. Apa PU? Apa? Pencetus umah. Pencetus umah. Pencetus umah ni lambat datang. Jadi apa yang berlaku? Imam tadi tunggu punya tunggu tak sampai. Jadi dia khutbah dulu. Selesai khutbah, habis. Tutup nak jadikan imam. Dia nampak PU tadi baru sampai. Dia rasa nak menghormati PU tadi. Dia lantik PU tadi sebagai imam. Ingat dalam mazhab Syafi'i, orang yang nak menjadi imam Jumaat mestilah ahli Jumaat. Apa maksud ahli Jumaat? Paling-paling mendengar apa khutbah, lima rukun khutbah. Dia dengar lima rukun khutbah, maka dia boleh menjadi imam. Imam Jumaat. Kalau dia jadi imam Jumaat ketika itu, tidak sah. Jadi hati-hati tuan-tuan. Tuan-tuan nak lantik siapa-siapa? Nak lantik orang ni jadi imam. Dia dengar tak lima rukun khutbah? Kalau dia tidur macam mana? Jadi hati-hati. Baik. Jadi ketika itu tuan-tuan mati Allah sekalian, solat tadi diqada dengan solat Zuhur. Kalau ada masa solat Zuhur. Contoh misal kata berlaku, imam cakap, tadi kita ni terbatal dah. Beritahu announcementnya waktu asar. Tadi kita punya solat asar, solat Jumaat tadi tak sah. Orang yang sembahyang solat Jumaat tadi kat sini kena qada Zuhur. Kalau misal kata tuan-tuan tahu, tuan-tuan kena qada solat Zuhur. Tapi kalau misal kata berlaku ketika itu tuan-tuan nak ulang solat Jumaat. Ulang solat Jumaat saja, khutbah tak perlu ulang. Baik. Ini penting tuan-tuan Jadi kena paling-paling tidak tahulah. Kalau misal kata apa-apa berlaku dalam sekalipun, jangan batalkan sembahyang, istikhlaf itu yang paling baik. Baik. Apa lagi? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini benda yang remeh sikit lah. Berkenaan dengan memilih imam. Makruh memilih imam bagi tuan-tuan yang melihat imam itu berbuat perkara-perkara maksiat. Sama ada maksiat tu maksiat dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Kalau misalkan tu tuan-tuan tahu, imam ni memang kaki pakai seluar pendek. Saya pernah jumpa. Saya pergi Lakin. Pasar Lakin, beli barang. Pasal lelaki beli barang. Tu saya nampak imam pakai seluar pendek. Dia cakap, "Mam, pakai seluar pendek ni, mam." Nari tak bertugas, Ustaz. Tak bertugas kepala otak kau. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, bila mana tuan-tuan tahu dia ni, dia ni memang tak sikah. Jadi tuan-tuan boleh dalam nak, kalau misal kata nak lari daripada masjid tu pun boleh. Tak ada masalah. Ini makruh saja mengambil imam sebagai itu. Kata tak, saya cakap dengan dia, ada kena-mengena ke, mam, tak bertugas dengan seluar pendek? Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, kalau melihatlah sama ada imam tadi rokok, merokok dan sebagainya, maka kita dimakruhkan untuk memilih. Bukan haram, bukan tak sah, tapi makruh. Makruh saja. Tapi makruh pun kalau dah banyak kali tuan-tuan melihatnya, tak cantiklah. Baik. Apa lagi? Sebenarnya banyak, pasal saya nak buka satu-satu ni, tuan-tuan, saya buka di Desa Harmoni. Di masjid, satu masjid Abu Bakar dan sebagainya. Benda ni 3 tahun. Kecil ni 3 tahun. Tak selesai lagi. Yang ini saya buka di desa, masjid Pasir Pelangi. Ini dah setahun setengah. Pun tak habis lagi. Jadi tuan-tuan yang membaca Allah sekalian, cerita berkenaan dengan sembahyang, susah nak habis. Susah nak habis. Ini salah satu permasalahannya ialah bila mana imam menambah rakaat. Imam terlupa. Tuan-tuan pun pening. Tuan-tuan pun mengkhayal. Hari ini nak buka apa, nak buka apa, tuan-tuan terlupa. Imam tambah rakaat yang kelima. Tuan-tuan syok je. Kalau misal kata ada yang perasan, turun balik. Subhanallah. Pula imam pula tak perasan. Dia kata, aku betul. Aku bini dua, betul lah. Kata dia.
Jadi dia terus je semayang. Jadi imam sah bagi keyakinan dia. Dia yakin dia betul, semayang dia sah. Walaupun ketika tu 5 rakat, 6 rakat, 7 rakat, sah. Pasal dia yakin. Tapi kalau misalkan tuan-tuan tahu imam tu salah, tuan-tuan ikut, batal semayang tuan-tuan. Nah, jadi hati-hati kalau kita tahu salah, salah. Terus duduk pada keadaan yang betul, iaitu tahiyat akhir. Nak beri salam, syaratnya mesti mufarakah. Aku keluar daripada imam, kemudian barulah beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tuan-tuan mufarakah terus, kemudian tuan-tuan jangan beri salam terus tanpa mufarakah. Ingat mufarakah dulu, barulah beri salam. Mufarakah ni senang. Saya tak ikut imam pun kira mufarakah. Saya tak nak ikut imam. Pun saya terus bacaan. Kalau misalkan tuan-tuan tahulah. Kalau misalkan tuan-tuan rasa nak sebut mufarakah tak reti, sebut je saya tak nak ikut imam. Maka itulah disebut mufarakah. Baik, contoh imam tadi. Kalau misalkan imam tak buat benda yang sunat. Contoh apa sunat? Tahiyat awal. Tahiyat awal, imam terlupa. Imam terlupa. Imam naik bangun pada rakaat yang ketiga. Tuan-tuan pun rasa, imam ni sengal lah. Aku nak panggil juga imam turun bawah. Imam dalam keadaan qiyam, tuan-tuan tarik dia. Contoh ada ni tanya Imam Zaidi dekat Masjid Abu Bakar. Imam dah bangun pada rakaat yang ketiga, dia cuit je kaki imam. Dia dalam keadaan gini. Dia cuit kaki imam supaya imam turun. Ingat, kalau tuan-tuan paksa imam turun pada keadaan yang sunat, batal semua sembahyang. Batal semua sembahyang. Jadi hati-hati. Jangan suka-suka tuan-tuan nak tarik imam ke. Imam ni salah. Aku betul. Tarik. Jangan. Walaupun keadaan tu tuan-tuan rasa. Contoh benda-benda yang sunat tuan-tuan suka. Contohnya doa kunut. Imam ni pula datang dari polis. Contoh. Ma'uzubillah mizalik. Ini bukan saya nak menjadi fitnah. Imam pula tak nak baca. Tak nak baca kunut. Tuan-tuan paksa juga dia baca kunut. Batal tuan-tuan. Semayang tuan-tuan. Jadi hati-hati. Kalau misal katalah. Dia terus rokok. Sujud. Tuan-tuan tunggu juga dalam keadaan nak baca doa kunut. Tuan-tuan syaratnya boleh baca doa kunut boleh. Caranya mufarakah. Keluar daripada imam. Biarlah imam tu tunggang balik. Aku nak semayang. Aku nak juga baca. Tapi syaratnya tuan-tuan kena niat. Keluar daripada imam. Itu caranya. Bukannya tak puas tak puas hati. Dah tak puas hati tak tahu. Rupanya salah. Kita nak baca juga boleh. Caranya adalah mufarakah. Ingat tuan-tuan, apa benda yang tuan-tuan rasa pening dalam keadaan imam, pening. Contoh imam terlupa rokok, imam terus sujud. Imam dah sujud, betul-betul sujud dah. Kalau dah mesra kata nak turun lagi, imam tuan-tuan boleh sebut subhanallah, imam boleh bangkit, naik. Sujud boleh rokok. Boleh rokok balik. Belum sujud Dalam keadaan nak turun sujud. Tapi tuan-tuan sebut subhanallah. Imam tadi boleh naik semula. Syaratnya betul belum turun semua. Kalau dah turun semua, tuan-tuan biarkan saja mufarakah semayang sendiri. Biar imam tadi. Jangan batalkan semayang. Ingat. Imam jangan batalkan semayang. Imam kalau batalkan semayang, yang lain jadi pening. Jadi tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat? Mufarakah. Imam nanti ketika mana tuan-tuan dah tahiyat akhir, imam bangun pada keadaan, dia menambah satu lagi. Satu lagi rakaat. Ingat, satu rukun yang tertinggal dalam satu rakaat, satu rakaat kena tambah. Ingat Kalau dua rukun dalam satu rakaat, satu rakaat saja kena tambah. Kalau satu rukun, dua rukun dalam dua rakaat yang berbeza, maknanya dua rakaat kena tambah. Ingat, satu rukun, satu rakaat. Satu rukun, satu rakaat kena tambah. Baik. Itu saja saya rasa sudah melebihi waktunya. InsyaAllah kalau mesra kata diberi lagi masa, diberi lagi kesempatan, insyaAllah kita akan sambung lagi. Pada siri-siri yang akan datang. Saya duduk jauh, saya tak boleh datang selalu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Saya mengucapkan ribuan kemaafan sekiranya saya ada kesilapan dan sebagainya. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim wal asrina insyaallah fil ladzina amanu wa tawassalu. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.